dan di sini ada Kak Haji Engkus. Kakak boleh berbicara sedikit tentang gerak kegiatan ini untuk TV Pramuka di Kota Bogor. Terima kasih. Sekarang ini kita berada dalam kegiatan rapat kerja daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Inti daripada kegiatan ini adalah kita memberikan informasi tentang program kerja Polda Jawa Barat yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun kebelakang. Sehingga pada kesempatan yang berbagi tadi, Kak Lena mewakili unsur pimpinan telah menyampaikan tentang berbagai kegiatan selama tahun 2023. Ada tentunya beberapa hal yang sangat menonjol keberhasilan kita, kalau itu dianggap sebuah keberhasilan. Antara lain bahwa baru saja diumumkan dalam Munas di Aceh kemarin yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Desember bahwa Polda Jawa Barat alhamdulillah mendapat predikat tergiat Jawa Barat, tergiat nasional untuk regional 1 yang meliputi DKI Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, kemudian NTB, NTT, dan Bali. Jadi alhamdulillah di antara kuadra-kuadra tersebut, kita kuartir dari Jawa Barat adalah juara pertamanya lah. Atau jadi disebut dengan kuartir daerah tergiat.